Sepasang gagak hitam terpisah dari kawanan, bertengger di atas lampu penerang jalan perkotaan. Matanya berwarna hitam. Sebagian orang membenci kemunculannya karena dianggap nantinya akan membawa bencana. Gagak betina tertembak jatuh lalu mati. Gagak jantan berhasil melarikan diri. Si penembak meninggalkannya begitu saja. Gagak jantan menghampiri mayat gagak betina, berniat untuk menguburkannya. Mata hitamnya menunjukkan kesedihan. Kesedihan tidak melulu harus membuat genangan pada mata. Selama hidupnya, ia akan terus mengingat orang itu. Orang yang membawa bencana pada dirinya sendiri. Orang yang menghambakan diri pada dunia. Sungguh, bencana itu akan muncul dengan sendirinya.